Teman-teman, ini kita ada job bongkar motor Supra ya. Ini ceritanya ngasep, teman-teman, ngasep. Kendalanya banyak sih. Ini pistonnya kayak gini nih. Pistonnya cukup parah. Ini piston yang baru, yang punyanya cuman minta diganti aja katanya, ganti piston. Sebenarnya ini mintanya lemar sih harusnya. Tapi ya kita nurutin pelanggannya, suruh ganti, kita ganti aja. Ini pakai Ichida ya kita ya. Untuk dekselnya juga agak parah nih teman-teman. Dekselnya kayak gini nih. Gearnya habis ya. Penyebab utamanya dari ini teman-teman. Ini ceritanya les, sentriknya les. Yang kena dampaknya dia kena di kelap-kelapnya bengkok. Les, geser topnya ya. Kelapnya maju. Pistonnya juga maju. Makanya kalau teman-teman punya motor sentriknya kendor, jangan dibiarin. Sebisa mungkin harus diganti langsung. Kondisinya kayak gini. Juga ini juga koplak ya teman-teman, ini harus dikencengin, ini pakai las, ini ada di las di bagian belakangnya sini, di las itu benar. Oke, ini pemasangan, proses pemasangan. Untuk bos klepnya juga ini rusak ya teman-teman, parah ini tuh, koyak koyak teman-teman. Ini klep yang baru tuh, sepatunya harus diganti nih. Lokonnya juga rusak, pianonya rusak, aduh semua rusak ini. Ini klep yang baru nih, oblak. Yang diganti bosnya ini, bos dalamnya ini. Tapi ya ini belum tanya sama yang punya dulu mau baiknya gimana. Ini bolknya, ini bosnya ya teman-teman. Bosnya ini udah lobok, ini lubangnya sini udah lobok. Lepasnya enak teman, lepasnya dari sini dipukul aja, jadi dimasukin kunci ya, dimasukin baut ukuran 8 gini, buat ukuran 8, terus sininya dipukul dia keluar. Baru ya teman-teman, jangan lupa karetnya kepasang. Ini gear yang lama kita ganti ya teman-teman. Gear yang rusak ini kita ganti. Ini kalau nggak diganti nanti bikin masalah lagi. Ini gantinya. Ini juga pin bloknya nggak kepasang teman-teman. Pin bloknya nggak ada nih. Ini juga nanti kita tambahin. Dikasih dua, yang depan, untuk yang depan ada satu ini, yang depan ada satu lagi. Soalnya kalau nggak pakai pin bahaya teman-teman. Gimana ya, diomong bahaya ya juga. Senternya blok kan dari itu, dari pin itu. Pistonnya nanti kita kasih oli 2 tahun. Proses pemasangan ya teman-teman, maaf nggak ke syuting soalnya nggak bisa megang teman-teman. Ini kasih oli dulu ya teman-teman. Oli 2 tahun. Teman-teman, ini udah kepasang semua ya. Tuh, ukuran klep pakai, sebenarnya puller ada teman-teman, tapi ini pakai insting aja karena udah biasa. Topnya ini kita baru ya teman-teman. Ini udah di las tadi. Baru.
tinggal proses penyobaan ini. Oke, teman-teman.